Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Kampung Ciawun, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk tabrak mobil angkutan umum jurusan Pelabuhan Ratu Citarik. Mobil angkutan dengan nomor polisi F1977KL ditabrak dari belakang hingga terguling dan menimpa rumah warga. Hingga berita ini diturunkan, tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, 4 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit umum daerah Pelabuhan Ratu. Sementara, supir angkutan selamat dan tak mengalami luka. Kejadiannya jam berapa kira-kira, Pak? Jam 9-an. Ini Bapak lihat itu angkotnya bawa penumpang enggak? Bawa 4 orang. Ya. Selamat tapi semua. Ini ke rumah sakit. Di rumah sakit. Kerjalan teh enak gitu. Biasa ya neangan penumpang. Berarti ini enggak disangka-sangka, Pak, ya? Iya, gitu. Sementara itu, polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi telah meninjau lokasi dan mobil korban sudah diderek oleh pihak kepolisian. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.